Halo guys, jumpa lagi di channel Karya Sendiri. Kali ini saya akan mereview gardan double gardan full metal ya guys. Ini untuk RC truk jumbo guys. Ini guys. Ini platnya 3 mili. 3 mili lebih ya guys. 3 mili sama berapa gitu. Lalu asnya ini 12 mili. Jadi ini bisa dibongkar ya guys, bisa dibongkar, tinggal dibuka saja guys. Casingnya tinggal dibongkar. Nah ini guys, seperti ini. Ini saya putar pakai tangan gini ya guys. Nah, lumayan mantap guys, nggak seret guys. Jadi ini tinggal motornya saja, pakai motor apa gitu ya guys, pakai dinamo apa, atau bisa pakai mesin ini ya, pemotong rumput yang dua tak gitu guys. Ini untuk muatan berat guys. Jadi ini tidak pakai kopling lagi langsung, karena ini untuk muatan berat katanya guys. Ini juga pesanan dari teman-teman subscriber. Jadi tinggal dikencengin saja agar tidak goyang ya guys. Untuk panjang selumbungnya ini 25 cm ya. 25,5 cm. Ini pakai bearing motor. Untuk ini guys, apa namanya, untuk gearnya dan pinionnya ini saya pakai ini guys, saya pakai gear gerenda tangan punyanya Magtek ya guys, MT90 guys. Jadi diameternya sudah pas 12 mili, tinggal kita beli ini guys, besinya saja yang 12 mili. Mantap sekali. Ini beratnya 10 kilo lebih ya guys. Nah, seperti ini. Ini mirip tank ya guys. Ya, ini adalah pesanan guys. Jadi tinggal minta ukurannya, karena orang pesen ini sudah ini guys, sudah punya sasisnya katanya, minta dibuatin gardan ini guys. Ini untuk muatan berat ya guys. Ini sangat kuat sekali untuk ngangkut anaknya dan ibunya kayaknya guys. Ini lumayan mantap, udah seperti ini guys. Jadi ini memang tidak saya kunci ya guys, tidak ada penguncinya, karena ini langsung sasis guys. Jadi ini langsung sasis ini, jadi tidak perlu di beri pengunci. Dan ini beratnya minta ampun guys, seperti ini bentuknya. Dan ini gardan terbesar yang pernah saya bikin guys, 25 cm. Biasanya hanya 20 cm atau 19 cm ya. Ini 25 cm, belum ketambah bannya ini guys. Yang belakangnya seperti ini. Ini pinionnya. Saya MT90 emang gini ya guys bentuknya. Melengkung. Ya, oke, itu saja ya guys, kita review gardan ini, double gardan full besi guys. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kita akan buat tutorialnya nanti buat gardan full besi dengan ukurannya, bahan-bahannya lengkap guys. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Karya Sendiri channel ini guys. Oke, nanti kita bikin bareng-bareng guys. Ini nggak sempat saya
videokan ya guys. Ini masangnya sudah susah tangan satu guys. Nah, biarkan saja, nanti kita review ya guys cara saya membuat ini guys. Untuk teman-teman yang belum tahu atau pengen buat, bisa contek lah guys ya cara saya, agar teman-teman buatnya itu bisa lebih cepat gitu guys. Oke, mantap guys.